Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lugas TV. Saya AKBP Abdul Majid SMA selaku Wadir Polairut Polda Banten menghimbau kepada masyarakat sehubungan ada instruksi daripada Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2021 terkait PPKM. PPKM sudah kita jalankan ya, PPKM darurat ini terhitung mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Di mana sudah selesai tanggal 20 ini, kita sekarang masih dihadapkan dengan PPKM level 4. Karena ini untuk di Pulau Jawa dan Bali ini prioritas khusus di dalam penanganan karena begitu banyaknya kasus-kasus yang terpapar oleh COVID-19. Untuk itu, ya, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Banten ataupun pemirsa siapapun yang mendengarnya, nah, kita harus menjaga protokol kesehatan. Nah, kita harus menjaga jarak, kita harus mencuci tangan, kemudian kita juga harus mengurangi mobilitas ya, dan kelima menjauhi daripada kerumunan. Itu diantaranya, itu salah satu upaya kita protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalau upaya-upaya yang sudah kita lakukan dengan 5M ini ya, kita bisa terhindar daripada terpaparnya COVID-19. Itu harapan kita. Nah, itu saja pesan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.